Teknologi hybrid engineering atau perangkap sedimen ini oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lembata tadi sudah dipasang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di hari ini tanggal 10 Agustus ya, 10 Agustus. Nah, ini dalam hitungan kurang lebih 3 jam itu sudah terlihat terbentuk endapan pasir. Ya, sehingga kalau endapan material pasir, lumpur semakin tinggi, semakin tebal, maka diharapkan sedimen di pantai ini menjadi lebih tebal dan bisa memproteksi, melindungi vegetasi-vegetasi di sini, termasuk tanaman-tanaman yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitar. Ya. Ya, ini semoga bisa membantu untuk mengurangi risiko ancaman abrasi.